saya treatment anak misalnya untuk gatal-gatal, lalu dia pasti cari darahnya apa gitu, dicuci dengan kunyit biasanya, kunyit tapi yang dipakai kan imannya untuk cleansing, kunyit. Terus kadang-kadang dicampur sama daun intan. Misalnya kalau ada orang garuk-garuk kulit zaman dulu kan banyak yang luka-luka, itu harus kita konsumsi dalam. Kunyit intan. Terus misalnya kalau di Ayurveda kan intan itu kayak top number medicine di India, itu di setiap 10 meter yang saya wawancarakan ya sempatlah belajar di India, dapat apa tanggungan dari orang asing. Jadi saya ke sana belajar, tapi enggak lama, kan 3 minggu. Lama. Jadi setiap 10 meter ada orang jual daun intan. Kombinasi dengan es tebu misalnya. Jadi usada sama Ayurveda itu connect sekali, hampir sama. Cuma namanya beda. Kayak di India amla, amla itu amla namanya. Kalau di Bali namanya kalimuku. Padahal di Karangasem itu arti amla. Karangasem. Amla pura. Karang itu kan tempat. Amla kan nasem. Iya. Jadi Karangasem ada singkatan di amla pura. Iya. Amla itu amalahan. Amla pura kan Karangasem. Iya, ibu kotanya. Ya, itu jadi bahasa Sanskerta istilahnya treatment di India itu nyuci darah, dia juga pakai limpah. Di Bali dulu kan ada sistem tarik dikeluarin. Waktu itu saya ingat bapak saya narik darah gini temannya. Tarik itu dikeluarin darahnya karena darah kotor. Coba kalau dulu saya udah belajar Ayurveda mungkin saya jadi balian juga. Masih ingat tuh pakai limpah. Kalau di India disedot dia juga pakai limpah juga ada. Waktu saya belajar tahun 2011 di Rishikesh di tempat apa namanya klinik-klinik herbal di India juga banyak treatmentnya yang pancakarma treatment namanya kayaknya. Kalau di Bali enggak. Diare di Bali kan ada buah buni untuk obat mencret. Kalau di India lain, kita pakai kayak jamu-jamu itu biar lurus-lurus terus untuk stopping diarrhea. Kalau di India juga kita dikasih KM pekat-pekat. Kalau di Bali kan ada buah soto. Makanya koneksi sekali usada sama Ayurveda. Contoh di India ada trikatu. Trikatu itu di Bali juga ada. Trikatu ini ke campuran dari jahe, tabiokun, sama mijak hitam. Dari di Bali kan dari dulu ada untuk obat cucu. Itu sifatnya bukan panas, hangat. Jelas ya.